Halo, salam satu nyali Wani. Lah sing nek mben antane Persebaya musuh Persija kan Oswaldo ae ngegolke ya. Terus mari diwawancarai, dalam sesi wawancara kuwi dhek iki mengungkapkan lah rasa senenge, maksudnya rasa kangene neng Persebaya ngono lho. Mergo kan dhek gak melu pertandingan Persebaya enek kan ya 7 pertandingan sakwise musuh Persija. Jadi terakhir dhek melu nek gak kleru musuh PSS Sleman. Nah, ini kan adiknya kalah dulu. Nah, baru mulai sangka Filipin bal-balan kuwi, dia kan ngomong kan ya kamu seumumnya tawaran luar negeri yang luwe HP, ya ini luar negeri lah maksudnya, tak garis bawah ini luar negeri. Tapi dia yo berusaha lah mengembangkan karir, mungkin pada waktu kuwi pas ditinggal di Filipin ini kan kondisinya Persebaya kan bener-bener gak rekoran ya, tapi bener-bener gak kondusif lah. Kalau sangka permainan bareng kan bukan kok nyalah no pelatih, mungkin juga tepat lah. Jadi pelatih datang di Persebaya ini pada waktu Wolfgang masuk dulu gak tepat gitu. Mungkin Oswaldo mulai langsung keceplosan omong gitu. Mereka pada waktu mulai sangka Filipin ini mungkin yuk kan gak ngerti situasi kondisinya Persebaya, saya kan gak ngerti, makanya keceplosan omong nek bahwasanya dia ini pengen ngembangin karir di luar negeri gitu. Yuk saya nek tawaran-tawaran luar negeri tapi dipikir disik. Nah ternyata bosok wis melu timnya Persebaya pas latihan di sekel Mas Aji kata kondusif enak dia koyone nelok kata-katanya itu koyone berubah pikiran lho. Berku kata-kata mutiara itu metu kata-kata mutiara ini metu lho. Berarti kan koyone dia ini setelah di sekel Mas Aji kan ada keinginan maneh lah, maksudnya enak sing jelas sih dia ini ada keinginan maneh lah. Paling bahasanya nggih terbersit ngono. Masalahnya selama dicekel Wolfgang kan kata masa munggohku, ki munggohku. Masa depane Oswaldo Hai mungkin lo. Oswaldo Hai beranggapan wah masa depan ini kasarane suram. Terus akhirnya mulai sanggol Filipin, gak ngerti kondisinya Persebaya kaya apa, terus kuat omongan ngono kuwi. Mergo ya bener kan ya, memang bakatnya kan ya bener-bener alami. Skill-skillnya kan ya bener-bener lah. Itu di atas rata-rata pemain Indonesia lho. Makanya apa mau kewetuaman ngono kuwi mungkin ya rada-rada kangen edwi kan gak enak. Lah mbok wis ngerti ning kondisine latihan dicekel Mas Haji ketok enak maine yo ketok penak. Mungkin dia berubah pikiran lho. Gak usah di luar negeri, ning Persebaya paribasane bakat karo kemampuan iki iso berkembang pesat nang cekel Mas Haji. Nah, dia ngomong ini lho. Ini sangat menyenangkan bisa kembali dalam pertandingan bersama Persebaya. Karena sudah lama sekali tidak main. Saya rasa menit bermain di Persebaya sangat berkurang sekali karena cedera dan membela timnas. Kata-kata pertama ini ngene. Lah terus mari ngono, banyak kerinduan yang saya rasakan untuk dapat bermain bersama Persebaya. Karena saya bangga lagi tak gerbawa iki. Karena saya bangga dapat bermain di Persebaya. Dan tadi perasaan saya luar biasa. Berarti ini kan sebenarnya dalam hati ini gitu cinta, loh. Cinta kalau Persebaya cuma pas dicekel pelatih saurungi kok grafiknya DE karo tim ini gak begitu menanjak, loh. Otomatis kayak gini ngerasa pengen yo jadi seneng cuma nek ngene-ngene terus ya yo piye, loh. Kan tambah suram, loh. Dalam hati suram dicekel pelatih-pelatih saurungi, maksud cekel Mas Haji kan kayak tok kanggone dhek masa depane dhek iki koyo cerah ngono lho. Iki lho nek ndelok kata-kata kan ngono. Saya rasa iki karena saya bangga dapat bermain di Persebaya. Dan tadi perasaan saya luar biasa ngono. Berarti ini kan sebenarnya kan dia benar-benar cinta tuh ya karo Persebaya. Nah, kita mau ngingin nih. Gol adalah bonus, bukan target saya. Yang terpenting adalah membantu Persebaya memenangi pertandingan. Gol akan datang, namun saya menikmati kembali bersama rekan-rekan. Loh, saya menikmati kembali ini loh. Berarti kan memang sarungnya melu si game dia kan posisinya gak iso ya, gak iso koyone menikmati kan gak iso. Bersama rekan-rekan dan bekerja keras untuk mendapatkan ketajaman yang tepat. Loh, berarti dia lho kata-katanya ini pengen lah paribasannya berusaha kerja keras di Persebaya lho. Kaya ini ngono yus mugo-mugo lah, mugo-mugo ini sinyal-sinyal yang positif di panggah yang Persebaya lho, gak jadi pindah lho. Yus mugo-mugo lah di kelakon lho, apa yang nangnya dewe kan emang ya Oswaldo Hai memang sangat-sangat berguna lho
kanggo Persebaya saiki karo masa depan, masa depan setim musim selanjutnya. Yo wis ngene songgaku, salam satu nyali wani, saurungnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.